Ada pertanyaan Ustaz, dalam haji itu kan ada badal haji. Nah, kalau dalam umroh ada badal umroh nggak Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Memang yang ada disebutkan dalam hadis adalah badal haji. Ya, ketika seorang sahabat mengucapkan labbaika an syubrumah. Ya, Nabi bertanya siapa itu syubrumah? Maka orang itu menjawab, orang yang aku badalkan hajinya. Maka umroh pun demikian, dikiaskan kepada haji. Ya, jika seseorang telah terpenuhi kewajiban untuk menunaikan umroh dari sisi apa harta, kemudian juga dari sisi kemampuan, ya, kesehatan. Kalau dia harta mampu tapi tidak sehat, tidak mampu menunaikannya, ya, maka bisa saja dia membadalkan. Jadi ibadah itu ada yang ibadah murni, ibadah badaniyah seperti sholat, puasa, ini pada asalnya tidak bisa dibadalkan, harus orang itu yang mengerjakannya. Ada ibadah maliyah seperti zakat, infak, sedekah, ini bisa diwakilkan orang yang menunaikan, yang memberikannya kepada fakir miskin. Ada ibadah badaniyah maliyah, inilah haji dan umroh, ini bisa dibadalkan ketika adanya uzur. Tapi dengan syarat, orang yang membadalkannya adalah orang yang telah menunaikan untuk dirinya sendiri. Alias dia sudah pernah haji untuk dirinya, dan dia sudah pernah umroh untuk dirinya. Seperti itu. Dan tentunya yang memotivasi badal ini adalah karena ta'awun, membantu. Ta'awun alal birri wa taqwa, bukan semata-mata karena mencari keuntungan dunia. Ya, keikhlasan itu adalah fondasi diterimanya amal ibadah. Kemudian juga pilihlah orang yang membadalkan adalah orang yang mengerti ilmu tentang tata cara umrah atau haji yang sesuai sunnah Nabi SAW. Karena Rasulullah bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik kalian. Demikian, Allahu a'lam. Insyaallah, Bro In Travel yang sudah berizin resmi umroh dan juga berizin resmi haji memenuhi standar aturan Kemenak, memberikan kenyamanan dalam beribadah, lounge resto Bandara Soekarno-Hatta, pelayanan check-in, tiket dan bagasi, serta satu zona dalam pesawat, dibimbing oleh para asatidzah Ahlussunnah wal Jamaah dengan sesuai sunnah dan berpengalaman, bersama Ustaz Abdullah Syaroni, Ustaz Abdullah Taslim MA, Ustaz Dr. Abdullah Roy MA, Ustaz Hamzah Abbas, Ustaz Ervan Doni Tamizi, Ustaz Sahul, Ustaz Abdurrahman Dari, Ustaz Abu Zubir Hawari, dan lain-lain.